Isu tidak mengambil vaksin ini bukan lagi perkara baru buat kalangan pemain bola sepak di serata dunia, khususnya dalam saingan English Premier League, EPL, sejak musim lalu. Terbaru, dua pemain tunggak Chelsea dikabarkan bakal terlepas dalam aksi pramusim di Amerika Syarikat apabila disahkan tidak mengambil suntikan vaksin. Dua pemain tersebut ialah N'Golo Kanté serta Ruben Loftus-Cheek yang bakal terlepas peluang untuk bersama pasukan dalam siri jelajah pramusim akan datang untuk siri-siri perlawanan persahabatan di sana. Undang-undang di Amerika Syarikat sebelum ini sudah menjelaskan setiap individu yang berusia 18 tahun ke atas perlu mengambil dua kali suntikan vaksin untuk berada di sana bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Perkara tersebut disahkan menerusi ESPN apabila Chelsea sebelum itu mengesahkan 29 pemain yang akan mengikut jelajah tersebut untuk bertemu kelab-kelab di sana, iaitu Klub Amerika di Las Vegas, Charlotte FC di Los Angeles, dan pasukan seteru, Arsenal di Florida. Sebelum itu, kedua pemain ini juga pernah dijangkiti COVID-19 pada tahun lalu apabila Loftus-Cheek disahkan positif pada bulan Ogos. Sementara itu, Kanté pula sah dijangkiti wabak berkenaan ketika pulang dari kem kebangsaan bersama Perancis sebelum aksi peringkat kumpulan dalam saingan Liga Juara-Juara untuk bertemu Juventus sebulan selepas Loftus-Cheek positif. Pada masa sama, Thomas Tuchel selaku pengurus kelab tersebut menyatakan beliau sendiri tidak tahu berapa ramai anak-anak buahnya sudah mengambil suntikan vaksin. Beliau yang menerima vaksin itu juga mengatakan dirinya tidak akan memaksa para pemain untuk mengambil suntikan tersebut pada masa akan datang. Chelsea sudah pun berlepas pada hari Sabtu dan akan menghabiskan masa di Amerika Syarikat selama satu minggu sebelum memulakan aksi pramusim pertama mereka. Pemain kebangsaan Amerika Syarikat, Christian Pulisic antara nama pemain tunggak yang dibawa oleh Tuchel termasuk Mason Mount, Kai Havertz, Reece James, serta Thiago Silva. Pertahanan kiri kental mereka iaitu Ben Chilwell dan pemain sayap Callum Hudson-Odoi yang terlepas kebanyakan aksi pada penghujung musim lalu turut dibawa dalam senarai 29 nama yang bakal beraksi dalam 3 aksi pada aksi jelajah tersebut. Lawan pertama mereka nanti ialah Klub Amerika yang bakal berlangsung pada 16 Julai sebelum menghadapi lagi 2 perlawanan seterusnya. Chelsea yang menamatkan musim lalu di tangga ketiga saingan EPL bakal memulakan aksi akan datang dengan bertemu Everton pada perlawanan pertama pada 6 Ogos. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.